Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman, yang saya hormati Ibu Amelia Rizki selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Forkopim Cam Kesugihan, sesepuh bini sepuh, yang saya hormati Kepala Desa Dodong beserta jajarannya, yang saya hormati Karang Taruna Kabupaten Cilacap ataupun yang mewakili, yang saya hormati tamu undangan serta rekan-rekan Karang Taruna Bakti Taruna Desa Dondong. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini yang insyaallah penuh barokah. Amin. Allahumma salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya selaku pembagi waktu atau pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga prosesi pengukuhan. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Mbak Fianita. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada jajaran pengurus Karang Taruna untuk bisa naik ke panggung.
kemudian ini sebagai pengurus Karang Taruna Bakti Taruna Desa Dorong dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah SWT dengan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya dan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengurus Karang Taruna Bakti Taruna Desa Dorong masa bakti 2019-2025 dengan ini resmi saya kukuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dikelar pengurus kantor tadi ini sampaikan, dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Wakil Bupati Cilacap kepada Bapak Samsul Aulia Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
yang saya hormati Pak Camat beserta Prokopimkam, Pak Kapolsek dan Jamil, yang saya hormati Kepala Camat Kepala Masyarakat Desa Dondong, Kecamatan Sugian, yang saya hormati di saudara ya, saudara sama-sama lagi diparingi amanah Mbak Amelia, yang kota DPRD Kabupaten Cilacap, fraksi Demokrat. Pasti ini betul apa ya, Mbak? Sebelah ya. Ini pada main nomel ya. Karena taruhnya gak di nom-nom. Pak ADC ya, si nom 44 tahun. Jadi ini beliau 46 tahun. Kita doakan semoga Pak ADC panjang umur. Sehat. Murah rezeki. Sukses. Bahagia dalam segala hal rumah. Pak ADC serta seluruh perangkat desa. Seluruh warga masyarakat Dondong, terkhusus ini saya bawa yang saya cintai. Jadi saya, Dr. Ira Tanti Santika. Ya, mungkinnya ada Dondong, maksud saya pas lagi kampanye, kan ngerti ini Mas Amsu dan si Bujang. Sama ya, dia kan Pak Ratman, orang Pak Ratman, dia kan orang dua, kalau dikenal sama Dondong. Mungkin saya dikenal dari Dondong, si Ayu Santi, mungkin saya jadi Bujang sama Dondong. Saya pintunya orang dan semuanya hadirin warga masyarakat, khususnya yang hari ini dibutuhkan oleh Pak Kades Karang Taruna Bakti Taruna Desa Dondong, semuanya saja ketua beserta pengurus serta jajarannya yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bertemunya kita pada pagi siang hari ini Allah memberikan keberkahan rumah. Amin. Saya mohon maaf mandang telat jam 8 saya subuh saya berangkat setengah lima ya Bu ya. Setengah lima saya berangkat dan Pak Bupati undang Prokopimda semuanya ke Majdan Arti Day. Jadi ya berangkat ke sana setengah lima, kemudian tadi jam 8 belum selesai saya pamit untuk kesini kurang lebih perkiraan sudah jam pas kesini jam 10 dan kita tadi terkait saya mohon maaf agak terlambat ya, semoga saja mungkin baru kali ini kesempatan saya ketemu dengan warga masyarakat Dondong secara langsung. Sekali lagi semoga pertemuan kita Allah memberikan keberkahan khususnya untuk warga masyarakat Dondong. Amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluarga sahabatnya satu kami dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati. Ya, ini mau tanya dulu ke panitia. Nanti masih ada salah saya dan dia loh. Jadi saya di kon nyampaikan banyak di sini apa nanti di salah saya. Bukti salah sehat. Mulai kata itu berarti sekarang kita menyampaikan seperti ini. Yang pertama tiga kata. Kata yang pertama selamat. Selamat atas dilantiknya pengurus Karang Taruna Bakti Taruna Desa Dondong periode 2019-2025. Semoga amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat akses tadi sudah dikukuhkan, semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk masyarakat Dondong pada rumah ini. Terus yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ades dan panitia yang berkenan mengundang saya. Mohon maaf kemarin pada saat rencana menetapkan KB kami tidak bisa hadir karena ada tugas di luar kota oleh Pak Bupati untuk memimpin pengawasan tes CPNS. Ya baru kali ini kemarin Pak Aris Kowe yang esok tanggal 16 dibutuhkan gitu Pak Aris dan Pak Bupati Karang Taruna. Karena itu saya kesini sekaligus saya silaturahmi dengan warga masyarakat Dondong. Terus selain terima kasih adalah yang ketiga kata mau
Bung Karno kalau nggak salah pernah pidato yang sangat menggubuh-gubuh. Yang pidato ini kemudian tertulis dalam tinta sejarah bangsa Indonesia. Berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan mencabut Gunung Semeru. Sewu wong tua itu Bung Karno dengan tenaganya 1000 orang tua akan mencabut Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka niscaya akan kugoncangkan dunia. Itu ngelikannya Pak Karno, Pak Soekarno, Pak Presiden pertama Indonesia. Oke. Oleh karena itu, memang anak muda ini sangat dibutuhkan oleh bangsa. Apalagi 2045 itu secara itu hitung-hitungan teori kependudukan Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nopo diusipakan bonus demografi 2045 itu ada usia-usia produktif itu di negara Indonesia kurang lebih 60% kabeh usia produktif dikatakan usia muda. Oleh karena itu 2045 makanya istilahnya Indonesia emas. Di situ ada bonus demografi. Oleh karena itu, kalau kita tidak mempersiapkan generasi-generasi emas ini, generasi anak muda ini, nanti Indonesia justru akan tertinggal. Tantangannya itu nomor bocano. Ya, orang dikatakan anak muda itu secara psikologi ada dua fase. Fase yang pertama itu anak muda itu biasanya rasa ingin tahunya tinggi. Pengen ngerti apa-apa ngerti. Kalau ingin mengertinya hal-hal yang baik, positif langsung jempol. Coba kalau ingin ngerti video porno, terus. Kalau ingin ngerti mungkin hal-hal yang tidak baik. Kemajuan teknologi, tantangan kita. Teknologi itu diibaratkan dua sisi mata pedang. Kalau digunakan dengan sangat baik, akan tajam membantu untuk apa ibaratnya mempersiapkan masa depan. Tapi kalau cara memanfaatkan teknologi itu di jalan yang tidak benar, bisa membunuh diri kita sendiri. Oleh karena itu, pemuda sekali lagi, memang dalam kata lain istilah mencari jati diri. Oleh karena itu sekali lagi yang pertama rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Ngerti apa-apa. Yang kedua adalah secara psikologi anak muda itu memiliki rasa ingin mencoba yang juga sangat tinggi. Pengin jajal, jajal apa sih jajal? Jajal esek bebas berani. Jajal anda kepengen jajal narkoba berani. Dalam sejarah, apa yang terjadi dengan narkoba itu menyelesaikan masalah? Tidak. Apakah dengan pergaulan bebas terus apa ibaratnya masalah apa kepemudaan dan sebagainya itu tidak berdampak? Berdampak. Banyak akhirnya yang menikah di usia dini, bukan pada usianya. Banyak karena narkoba itu semakin suram masa depannya. Belum ada sejarah cerita narkoba itu menyelesaikan masalah, Pak. Yang adanya itu narkoba itu justru nambah masalah. Misal, kulo ngambil narkoba, kulo duwe utang. Apa jane esuk terus nganggo narkoba itu terus utange lunas? Mboten adrene kulo nyuwun. Niki, kulo utang pil kadere iki ngapa? Tidak ada. Yang namanya punya hutang harus bekerja keras, menggapai sing jeneng tesel, nyari utang, bisa utang utang lunas. Ada masalah dengan mungkin dengan sekolah nilainya jelek. Nilainya jelek apa terus besok mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras dan sebagainya. Apa terus besok nilainya yang tadinya mungkin bijinya 20, apa sudah dari 100? Boten. Belajar lebih baik, memperbaiki kesalahannya, minta remedi, kita perbaikan ke guru sekolahnya, baru nilainya akan diperbaiki. Tidak ada masalah itu dihindari terus selesai. Tidak ada sejarahnya masalah itu mengkonsumsi narkoba jadi selesai sendiri.
misal Bungsewu ini bapak-bapak ketahuan Bungsewu yang mungkin cet-cetan apa selingkuhan apa dan sebagainya ini bisa nong misalnya. Terus apa misalnya bermainan pacarnya atau bermainan bojone gitu, apa terus mengkonsumsi narkoba itu juga selesai? Tidak. Ya itu dengan salah kalau bojone kalau misalnya pacarnya ya minta maaf, itu baru laki-laki kan gitu, selesaikan masalah ya itu raja sih paling penting aja pulangi kan gitu. Itu sekali lagi masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Tidak ada jaraknya sekali lagi mencoba narkoba itu akan menyelesaikan masalah. Apakah tambah wibawa? Apakah tambah pede ketika mempunyai? Tidak. Yang menambah kewibawaan dan kepedean adalah apa? Perilaku. Nek perilaku main Mas Abid selaku ketua, menurut perilaku main mesti mau dipercaya sama teman-teman yang jadi ketua baru. Karena apa? Bukan karena Mas Abid mengurusi narkoba, tidak, tapi karena perilakunya baik, terus kemudian cara bergaulnya baik. Itu. Oleh karena itu, sekali lagi peran pemuda itu sangat baik. Oleh karena itu lagi, di setiap wilayah, setiap daerah, dari pusat sampai ke tingkat desa, ada namanya lembaga, yaitu Karang Taruna. Wadahnya bosan nom. Karena apa sekali lagi, orang anak muda ini adalah yang ke depan diharapkan sekali lagi menjadi penggerak kemajuan dari mulai level yang ada di desa sampai dengan yang ada di pusat. Sekali lagi, Cilacap butuh anak muda, butuh orang tua untuk memberikan nasihat dan bimbingannya. Kucanon juga perlu didampingi, ini top leader pengalaman yang sedikit. Oleh karena itu, butuh anak muda Cilacap, tapi orang tua kita butuhkan sebagai pendamping dan memberikan nasihat karena pengalamannya untuk mengarahkan anak muda ini untuk menjadi generasi emas, generasi penerus bangsa Indonesia. Sehingga nanti 2045 itu bangsa Indonesia benar-benar akan menjadi bangsa yang benar-benar disegani oleh dunia lainnya. Bapak Ibu semuanya warga masyarakat yang saya hormati, yang kami banggakan. Terus yang selanjutnya, saya ingin memberikan dorongan kepada khususnya anak muda. Desa Gondok ini salah satu yang menurut kami desa yang kreatif dan inovatif. Kami apresiasi Pak Kades dan semuanya warga masyarakat. Berani menerapkan konsep ekstrim caranya tentang bahasa Gondoknya itu kofok. Kofok sih aku kangen mampus singkatan itu. O, P, O, V. One village, one produk. Sedesa, gue seprodak unggulan. No, perkenalan ini kan ketelai desa atau kampung budidaya jauh. Ibu pernah, ibu ya dikirim ya. Saya udah seneng banget udah dimasak nantai apa ya. Nah itu kalau jambut disini jatuh ke bojoknya dulu jangan kan di bawahnya dulu. Orang ini jambutnya sekarang dodong bu. Oleh karena itu kami mengapresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap ketika desa Gedong ini mau istilahnya memunculkan potensi bahwa di Gedong ini bisa menjadi kampung secara terpadu yang ada potensi jambu. Kami apresiasi kepada masyarakat Dodong. Pak Ades, terima kasih semangat menggerakkan desanya. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Yang paling tahu persis kondisi potensi yang ada di desa itu tidak lain bukan saya, bukan Bang Omer, di legislatif. Yang paling tahu itu dengan KB Sekulia, Pak Ades dan masyarakatnya. Oh memang ini apa dan sebagainya ada potensi, oh masyarakatnya belum diajak ini untuk bertani, oh tanahnya cocok ini, oh ini apa dan sebagainya. Itu sedikit motivasi pada teman-teman semuanya kan, pada masyarakat Dodok, nanti mungkin banyak kita diskusi ya di sarang-sarang pada kita banyak tanya ataupun nanti saling monggo dengan senang hati.
Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Karang Taruna Desa Bendok, yaitu Bakti Taruna yang telah dibukukan untuk tadi dilatih oleh Pak Kades, Pak Rahmat. Semoga sekali lagi masa periode keanggotaan 2019-2025 semakin bisa memajukan Desa Bendok Lembah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mulai nopo guys, sebenarnya pun tambah kenal guys, kali masih absurd guys. Dulu biasanya tangga guys, benar. Dulu aslinya mulai guys, rawa bukunya. Dulu aslinya rawa bukan mengkonvertasinya, bukunya dulu aduk pecah di kau aslinya. Jadi dulu tempatnya rumah dinas, nopo nek kafe, tempat bupati mampir guys. Pak Kades harus pernah mampir ya. Monggo dengan senang hati kita bersilaturahmi. Ini ada Pak Bapak Masyarakat, Pak Ratno, terima kasih gitu nih. Pak Dokes, dua periode ya. Ini Pak Ratno, sebelumnya Pak Ratno ya. Itu saja, terima kasih. Semoga sekali lagi memberikan. Oke, saya berkait dengan juga jadi wakil bupati ya sending-sending untuk gaji motor apa dan sebagainya. Saya nanti nitip untuk kas Karang Taruna. Oke, nanti seperti apa? Sedikit penasehati begini. Kadang-kadang orang berorganisasi, orang berkelompok itu organisasi tersebut tidak akan besar kalau prinsipnya seperti ini. Golek urip nang organisasi, nurut urip nang organisasi, pasti organisasinya akan bubar, tidak bertahan lama. Tapi justru dibalik, saya urip-uripi organisasi. Ya sekali lagi, bukan golek urip nang organisasi, tapi urip-uripi organisasi. Minimal, minimal, saya beri contoh. Kalau memang kita punya kelebihan, misal ada sedikit materi apa dan sebagainya yang bisa diberikan untuk organisasi, berikanlah. Seandainya mungkin ada pas-pasan, minimal berikan tenaga. Oh, organisasi butuh ini, saya ikut. Oh, ada kegiatan apa, saya ikut. Guru bisa duduk, minimal butuh tenaga. Guru, misalnya, guru masih berubahkan kerja 24 jam, mungkin orang menang waktu. Ya sesekali mungkin ketemu apa dan sebagainya. Ini gue konsep, ini rumput jerekan sana di desa mana, atau ini saya baca di internet bisa maju taruh-taruhannya itu membuat ini inovasinya apa dan sebagainya. Itu juga minimal sekali lagi berikan pemikiran. Orang gue burung bisa kudu duit, materi, burung bisa kudu tenaga, burung bisa kudu pemikiran, minimal doa akan. Semoga Karang Taruna itu Bakti Taruna ini juga minimal itu. Jadi kita punya prinsip menghidupi organisasi. Jangan punya prinsip punya boleh duit atau mencari hidup di organisasi. Itu insya Allah akan besar. Terus yang kedua, organisasi sekarang harus kreatif, inovatif. Saya yakin kalau kreatif, inovatif, menggerakkan masyarakat, ini masyarakat nanti sesuai dengan tema mereka dia ada mengasah nalar wacana kepedulian. Nanti kalau bisa kreatif itu kita bisa mengasah kepedulian masyarakat itu bisa besar. Itu saja. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila terdapat dan penyampaian terhadap hal-hal yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat sambutan yang kedua dari kepala desa Dondong kepada beliau Bapak Suratman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat
Bapak Wakil Bupati Cilacap, Bapak Samsul Mulya Rahmat beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Camat Kesukian, Bapak Basuki Brodo. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sukian. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sukian. Yang saya hormati Ibu Amelia selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap asli Karangjempol. Men sampai kenal gitu kali satu Karangjempol. Yang saya hormati juga Bapak Suratno Sasetepo selaku tokoh masyarakat, juga mantan Kades Dondong dan sekarang Lurah Cilacap. Tepuk tangan. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati juga para ketua Kadus, ketua RW, para ketua RT, tidak lupa juga semua segenap Provinsi Kabupaten Sukian yang saya hormati. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu muslimat Fatayat, alhamdulillah juga ikut rawuh hadir. Terima kasih. Dan saya hormati juga kepada para pemuda-pemudi semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kalau tidak hormati, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, para pemuda sekalian. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qolina alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pada kesempatan pada hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat tidak tahu dalam rangka menghadiri undangan Karang Taruna. Misalnya itu. Salam dan salam selalu tercurahkan pada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan salawatnya kesabihan dari Allah Maha. Bapak Ibu dan para pemuda, pemudi yang saya hormati, para tokoh masyarakat, yang pertama jajannya tadi saya yang pertama sambut. Rapopo, jenenge pemuda pas dilalah ditunggu Pak Wakil, tidak masalah. Ini menurut saya pemuda sudah sangat luar biasa hebat. Saya terima kasih bisa mengadakan seperti ini, mengadakan organisasi pemuda yang baru saja saya lantik untuk teman-teman pemuda pemudi Desa Dodok. Juga mengucapkan terima kasih atas rawuhipun Pak Wakil Bupati beserta rombongan, beserta Ibu, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, juga semua tokoh masyarakat yang pada kesempatan pagi ini bisa rawuh. Terima kasih atas semuanya, atas segala bimbingannya. Mudah-mudahan untuk teman-teman pemuda pemudi Karang Taruna, mohon doa setelah dilantik tadi. Semoga pemuda Karang Taruna bisa jodoh dalam rangka menegaskan integritas dengan mengasah nalar wacana kepedulian terhadap desa dan masyarakat dalam gerakan sosial. Mudah-mudahan desa jodoh akan maju ke depan lebih baik bersama ketua Karang Taruna dan anggotanya, sahabat Sabit Itmam Rizal. Saya ucapkan selamat dan selamat semua kepada para anggotanya. Tetap terima kasih juga kepada Ketua Karang Taruna yang sebelumnya, juga terima kasih atas perjuangannya Pak Muhsoni dan anggotanya. Tidak lupa ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada Kelembagaan Desa Dondong, Kelembagaan DPD, RTPMD, APMD dan semuanya yang hadir dan mensupport kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih.
kepada semua pihak yang telah membantu mendatangi. Terima kasih juga kepada pemuda Pancasila yang sudah turut hadir selalu di acara Desa Dondong, juga belum lama telah diadakan pelantikan ketua ranting. Juga kepada Ansor Banser, sahabat saya semua, alhamdulillah saya juga Pak Wakil, kata mereka teman-teman pembina Ansor Banser, tapi tidak sepi saya sinergi dengan pemuda Pancasila. Tepuk tangan. Bapak Ibu dan para pemuda yang saya hormati, rangkaian demi rangkaian nanti akan ada sarasian yang akan diisi oleh Bapak Wakil Bupati, kemudian ada penanaman pohon dan sebagainya. Maka dengan itu saya selaku Kepala Desa Pemerintah Desa Dondong hanya memberikan sambutan ucapan dan ucapan, tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Tidak panjang lebar, dengan waktu sudah terus siang, dan sekali lagi kepada Bapak Wakil Bupati beserta rombongan, terima kasih atas rawuhnya. Alhamdulillah pas kebetulan hari ini tanggal 16 Februari hari dan tanggal lahir saya, Pak. Terima kasih ucapannya, semoga apa yang didoakan untuk saya kabul. Amin. 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 Tadi sambutan Pak Wakil selalu menyampaikan jamur. Ada enggak sih, terus nanti jamurnya diperlihatkan atau disampaikan? Saya malu nih, selalu cerita jamur tapi belum tentu yang tahu jamurnya beneran. Itu aja dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sambutan dari saya cukup sekian untuk melangkah ke rangkaian acara berikutnya. Cukup sekian, banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan banyak kekurangan dari segala tingkah laku saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Pak Kiai Moharor. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya akan membaca doa dengan bahasa Arab untuk yang beragama Islam mengaminkannya dan yang non-Muslim menyesuaikan. Doa khusus peningkatan derajat kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan derajat kita diangkat lebih tinggi, terus lebih tinggi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Min sayyidil awwalina wal akhirin. Wassalli wa sallim ala barakatil ashabi wa rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ma syi'a. Rabbana alhamdu kama yanbaghi li dzalikal karim wa alihi sultani. Allahumma aghfir lana dzunubana wa li walidayna wa arhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil kamil wa ala alihi kama nabiyyata likamalika wa adika mani fakasafna anka riqo anka wa basuka liyumat jadi. Allahumma kunzumna fahma nabiyyana wa ibnal mursali wa ilhamal malaikatikal mukarrabi wa darajatal mukarrabi. Allahumma ya qodi al hajat wa rafi'a darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman
Walatatkan fi kulubina inda diladina amanu Rabbana inna kalaufur rahim Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu khairal kihi muhammadin nabiyyin ummiyyi an sahbi asma'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara saya tutup, saya selaku pembagi waktu atau pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah ini ada acara secara sehat yang akan dimoderatori oleh Mbak Nur Fadila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.